Halo semua, balik lagi di channel gua. Ini adalah video eksklusif konten. Ya, seperti biasa eksklusif konten, gua akan mereview gear yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi gua memastikan barang yang kalian beli itu dalam keadaan aman dan siap pakai. Jadi lo gak kayak beli kucing dalam karung gitu. Barang-barang yang lo beli itu barang-barang yang gua akan review nih, dan keadaannya gue pastikan aman dan siap pakai. Jadi standarisasi kita itu barang-barang yang lo beli itu wajib siap pakai. Jadi makanya gue bikin video review eksklusif konten. Jadi gue mereview gear yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Oke, kali ini ada ini borongan nih, ada Sultan dari Sulawesi yang borong banyak barang nih. Dia borong ampli Yamaha THR 10X. Jadi kita akan bongkar ini sekaligus mereview, sekaligus disetting. Jadi kata yang beli itu pengen minta disettingin. Oke, ini bongkar, ini baru ya. Oh, wow. Yes. Ini amplinya masih dibungkus, belum dibuka. Ya karena ini untuk keperluan eksklusif konten, ya kita harus bongkar. Soalnya kita memastikan keadaannya dengan baik. Oke, Yamaha THR 10X itu warnanya hijau seperti ini. Jadi biasa gue pakai yang warna putih, ini yang warna hijau. Dia lebih high gain, lebih gokil. Di include-nya seperti biasa ada USB, ada kabel AUX, ada adaptor, ada garansi resmi. Untuk mempercepat, gue pakai adaptor dari ampli gue aja ya, sama aja. Jadi seperti itu, kosong, nggak ada apa-apa lagi di sini. Ini Yamaha THR 10X. Dia beli dengan iView Creator. Ini dia beli jacknya sekalian. Untuk keperluan semuanya, gua harus bongkar ini dan mastiin aman. Nanti setelah gua cobain, gua akan rapiin dan gulung kembali. Jadi seperti inilah standarisasi kita, supaya pas kita kirim, "Mas kok nggak nyala?" Nah itu kita menghindari banget, apalagi kirim-kirim yang jauh. Ini ke Sulawesi bro kirimnya ya. Wow, tuh gua jadi ini unboxing sekaligus bro si iView udah gua unboxing, terus si nyala si THR 10X nya juga udah gua unboxing. Oke, Yamaha THR 10 nya juga udah gua unboxing seperti biasa. Dari ini nih tuh, baru gua colok tuh, dia pakai Pons ke direct Focusrite. Nah terus dia juga sikat Squire Affinity Stratocaster Black Maple Neck. Jadi dia pakai two piece maple. Kalau Affinity-nya tahun 2016. Jadi kita akan review semua ini dari jack. Ini jacknya tadi kita udah bongkar, gitar dan ampli. Jadi ampli akan sekaligus kita setting Yamaha THR 10X nya ya. Oke. Oke lagi, thank you buat Sultan yang di Sulawesi yang udah sikat borongan nih. Borongan kayak gini nih, jadi ada motor lewat. Borongan kayak gini bisa juga buat teman-teman yang order gitar, ampli, jack, semuanya bisa di Bang Bong Musik Bekasi juga. Kita amanah lah, kirim-kirim kita amanah dan kita pastiin kondisi pasti aman. Ini tadi ini juga udah gua restring. Gue ganti senar baru, yang pasti senar original udah gue setup. Dan sekarang gue akan demoin dan pastiin ini dalam keadaan aman dan
siap pakai, sekaligus gua akan setting ampli Yamaha THR 10X ini ya. Oke, kita mulai. Ini masih baru, jadi settingannya. Jadi channel satunya gua akan kasih clean seperti biasa. Oke, jadi channel satunya clean. Cleannya gua kasih sedikit spring reverb. Jadi gua suka clean itu harus ada reverbnya dikit, jadi lebih empuk terdengarnya. Oke, kita save nomor 1 itu clean. Jadi buat pas yang di Sulawesi, kalau pakai ini tinggal tombol ini, ada tombol di atas ini nih, tinggal klik aja. Satunya udah pasti clean. Oke. Duanya gua mau ngasih. Oke. Duanya gua mau kasih crunch ya. Dia hakikatnya adalah ampli Yamaha THR 10X itu lebih high gain atau distortion gitu, tapi kita semua bisa akalin kayak gini. Gua akan buat dia settingan yang biasa gua pake, ada high gainnya, ada drive-nya, ada clean-nya. Ini gua kasih semacam crunch-nya itu di channel nomor 2. Jadi kayak gini nanti crunch-nya itu. Crunch. Nomor 3 kita pasti kasih distorsi. Asik. Jadi satu kita udah dapat clean. Nomor 2 kita ada crunch, satu itu clean, 2 crunch. Ketiganya distort. Empat kita kasih distorsi tapi lebih tebal ya, lebih galak ya. Yeah.
Oke, nomor 4. Jadi kita udah dapat satunya itu clean. Nomor 2 itu adalah crunch. Tapi crunch-nya kurang terlalu kenceng ya. Segini udah cukup. 2. Nomor 3-nya itu gain yang lebih gede. Empatnya semacam sound metal. Tiganya itu over apa? The gain. Empat lebih metal. Limanya gua kasih mungkin flat. Kayaknya enggak flat. 5-nya gua kasih bass. Jadi dia bisa buat bass. Kalau lo enggak mau bass, mungkin jangan deh, jangan bass deh karena ini kita gitar. 5-nya gua kasih clean yang ada chorus-nya ya, lebih asoy. Ini nomor 5-nya. Kasih clean yang lebih manis pakai chorus gitu. Ini 5-nya gua kasih clean chorus tapi gua kasih sedikit delay. Jadi 5-nya gua ambil clean yang kayak gini. Udah dapat, kita udah save. Jadi nomor satunya itu clean. Duanya itu crunch. Tiganya distorsi. Empatnya semacam distorsi yang lebih tebal. Limanya clean dengan chorus. Oke, jadi ini dulu video eksklusif konten. Dipastikan ampli aman, udah gua setting, settingannya tadi udah gua kasih tahu apa aja. Jadi tinggal tekan aja tombol di atas nih, enggak usah otak-atik, tinggal tombol di atas udah beres semua. Gitarnya aman, kondisinya aman semua. Jack-nya juga aman dan ini siap kirim ke Sulawesi. Thank you sekali lagi Mas yang di Sulawesi yang udah order paketan kayak gini. Jack-nya juga aman, gua pastiin. Thank you. Semoga berguna buat Mas yang di Sulawesi. Makasih sekali lagi udah order di Bangbong Musik Bekasi. Dan buat teman-teman yang mau beli gitar online, kirim jauh-jauh, enggak usah ragu dengan kita. Dipastikan barang yang kita jual aman, enggak tipu-tipu dan kondisinya pasti keadaan baik kayak gini. Oke, thank you sekali lagi yang mau nanya-nanya seputar gitar. Silakan tanyanya di kolom komentar di bawah ini atau mau minta di request ampli, gear, apapun itu silakan. Terus jadi kolom komen di komentar di bawah ini, sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian. Sekali lagi thank you banget Mas yang di Sulawesi. Thank you bro.